Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Haris Briza dan juga tentunya dari Cutsipa. Nah, sahabat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini datang dari Haris Briza dan juga Cutsipa yang selalu saja menyita perhatian publik. Apalagi dengan adegan yang baru saja dilakukan oleh Haris Briza dan juga Cutsipa ketika mereka berada di dalam sebuah bis, ya guys. Di situ pun Haris Briza yang mengantuk ketika di dalam perjalanan, dia pun menyandarkan bahunya ataupun menyandarkan kepalanya di bahu Cutsipa. Pantesan saja dalam adegan BTS beberapa hari yang lalu, para kru dan juga tim dari Tajwid Cinta sangat begitu memandangi dan juga seakan shock ataupun tidak fokus melihat apapun yang ada di situ, karena mereka tentunya terpana dan juga terfokus kepada Haris Briza yang menyandarkan kepalanya di bahu Cutsipa. Sontak saja hal itu membuat para fans dari sinetron Tajwid Cinta nampak begitu kagum dan juga baper dengan adegan tersebut. Mereka pun tentunya sangat begitu bahagia melihat Haris Briza dan juga Cutsipa yang pada malam ini sangat begitu terlihat lebih nyaman, ya guys. Apalagi Haris Briza mengungkapkan dalam BTS yang beredar di sosial media bahwasannya dia sampai tertidur beneran ketika berada di bahu Cutsipa itu. Nah, sahabat Mimin, yang menjadi pertanyaan para fans dan juga para netizen, jikalau memang Haris Briza sudah nyaman dengan Cutsipa, mengapa tidak diungkapkan secara langsung saja, kata para fans dan juga para netizen, karena mereka sangat begitu menginginkan jikalau Haris Briza memang beradegan nyata hal tersebut di dunia nyata, katanya, ya guys. Doakan saja yang terbaik bagi Haris dan juga Cutsipa. Nah, itulah informasi yang bisa Mimin sampaikan untuk saat ini. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.